Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, jumpa lagi di video sederhana Puan Ton hari ini. Video sederhana yang penuh dengan cinta. Teman-teman semua, Wanton yakin dimanapun teman-teman berada, semuanya selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Ini ceritanya pagi-pagi Wanton mau nyapu halaman ya, atau depan rumah tepatnya seperti itu ya kira-kira. Tapi pandangan Bu Wanton melirik ke arah bunga yang sangat-sangat sederhana ini. Ini namanya bunga apa juga Bu Wanton nggak tahu ya, asal nanam. Nggak deh, ini nggak asal nanam, ini ngambil di dalam, di pondok Anajah, di pondok Anajah Gundang. Ini tanamannya anak pondok, Bu Wanton cabut dan Bu Wanton tanam di depan rumah seperti ini. Akhirnya tumbuh ini warna, ada pink muda dengan pink tuanya. Ada juga warna putih ya teman-teman, tapi warna putihnya lagi tidak berbunga. Nah ini juga ada belalang. Ini juga ada bunga kemuning tapi masih mini. Nah ini yang paling merah, merona, membara. Ini adalah pacar air atau pacar banyu ya, orang Jawa bilang pacar banyu seperti itu. Subhanallah, ini teman-teman, subhanallah teman-teman, ya keren sekali ya teman-teman, luar biasa. Menurut Bu Wanton sih ini luar biasa, sangat luar biasa. Bunganya cantik, bertumbuk-tumbuk ria seperti itu ya teman-teman. Seperti ini pemandangan Bu Wanton saat menyapu di depan rumah seperti itu. Nah ada ini sih nggak teratur ya teman-teman, ada bunga ini ya. Bagi teman-teman yang tahu monggo isi komen di bawah ini. Ada juga ini ya, ini kalau ini aja jelas tahu ya, pacar banyu alias pacar air ya. Bunganya cantik banget. Di sana ada teman-teman yang masih pendek-pendek itu ya, masih mini ya, itu warnanya pink nanti. Nah, itu baru ditebar benihnya. Nah, ini dulu Bu Wanton bawa bijinya dari Taiwan. Harusnya numpuk gitu teman-teman. Tapi kok ini cuman begini? Aduh, dibawa jauh-jauh cuman segini tak teman-teman lihat. Tapi ya enggak apa-apalah, bersyukur alhamdulillah. Bawa dari jauh nggak sia-sia, ditanam bisa hidup ya, bisa sampai berbunga seperti ini. Tapi waktu nanam ini rebutan sama sama ayamnya tetangga ya teman-teman. Baru mintip-mintip, baru menyapar, baru bercapar begitu sudah di ceker-ceker gitu sama ayamnya. Soalnya Ibu Wanton nanamnya bebas ya di depan seperti ini ya. Jadi ceker ini alhamdulillah, ini ceritanya ini sisa ayam, sisa cekeran ayam ya ini. Aduh, ini tak sayang-sayang. Kenapa? Ini di Indonesia sih banyak, tapi kan ini Bu Wanton bawanya dari sana, dari jauh-jauh gitu. Yuk kita lihat kereta api dulu teman-teman. Udah lama sekali ya Bu Wanton tidak ambil view kereta api. Nah seperti ini. Panjang sekali teman-teman, sepertinya itu mau ke Jakarta atau mau kemana. Itu tampak view Gunung Lawu yang sangat cantiknya ya teman-teman. Nah, itu. Nah, seperti itu ya Bu Wanton.
Anton udah lama sekali gak ngambil view ya. Insya Allah besok pagi hari lebih pagi lebih cantik sepertinya. Yuk kita terus ke bunga. Ya ini di arah seperti ini ya teman-teman. Ini Bu Anton nanemnya sembarang main taruh-taruh gitu ya. Bu Anton suka bunga tapi tidak bisa merawatnya karena bukan pakarnya ya, cuma suka aja teman-teman. Nah di sini juga ada pohon ini teman-teman nih, ketimpuk ya. Ini rencananya mau dipindahin ke dalam ya, dalam pagar ini biar buat cantik-cantikan ini, karena ini tidak bisa tinggi, kalah dengan bunganya yang bisa tinggi. Ya nanti mau Bu Anton pindahkan. Dan ini juga ada pedang-pedangan seperti ini ya, lidah mertua seperti ini. Ini karena kakinya masih sakit tuh, kakinya masih ditembel. Insya Allah nanti kalau sudah dibuka sudah sehat mau Bu Anton pindahkan. Ini seperti ini ada juga ini. Apa ini Bu Anton juga nggak tahu ya. Nah ini, wah gagah sekali ini. Ini sisa-sisa ayam. Nanti ini bunganya warna pink insya Allah ya teman-teman, banyak sekali di area sebelah sana itu kios tempat menjahit, mencari nafkah suaminya Bu Anton ya. Seperti ini ya, beginilah namanya juga bunga kampung ya teman-teman ya, harap maklum, bunga kampung. Yuk kita lihat ke dalam pagar, apa aja dalam pagarnya ya. Sama di luar ini baru nanam kemarin ya teman-teman. Ini baru nanam kemarin sore, Bu Anton ambil di rumah saudara. Baru nanam ya, numpang. Potnya numpang di ini, apa? Bunga kamboja yang baru dipotong. Nah, ini adalah pemasukan dari Bunda Asoka, Asoka Deni. Nah ini ditusuk ya, setelah dipotong ditusuk pakai lidi dan alhamdulillah ini beneran ini teorinya. Terima kasih Bunda Asoka. Ini muncul dua ya, 1, 2, 3. Oh muncul tiga, sama ini masih ada lagi. Masih ada ya di sini ya, kelihatan ya teman-teman ya di sini. Monggo dipraktekkan yang mau motong bunga apa, bunga kamboja ya. Ini tepat persisnya namanya apa Bu Anton kurang tahu ya, karena Bu Anton suka nanam tapi tidak suka tidak ngerti nama bunga satu persatu seperti itu. Ini adalah pemasukan dari Bunda Asoka Deni, motong dipotong langsung ditusuk, ini tusuk bambu atau apa aja pokoknya ditusuk ya. Bu Anton praktekkan beneran ini ada tuh tunasnya, 1, 2, 3 dan ini satu lagi. Ini Bu Anton sebarin biji ketumbar tapi belum tumbuh, umurnya baru 2 malam ya, ini belum tumbuh, mau coba-coba. Nah ini juga ini umurnya sudah ini hari Jumat, besok Sabtu, berarti ini umurnya sudah 1 minggu ya teman-teman. Ini umurnya sudah 1 minggu, ini sudah 1 minggu. Ini ada berapa warna ya, ada putih, ada pink, ada ini orange, dan juga ada merah ya teman-teman. Merahnya merah muda begitu ya teman-teman. Terus ini merahnya pakai banget, bagus banget ya. Nah ini unik banget ini, satu bunga ada 2 warna, putih dan ungu. Wow cantik banget. Ini umur 1 minggu ya teman-teman ya. Bagaimana kalau udah 1 bulan, pasti cantik banget. Bismillah pokoknya ya ini ya. Kalau ini harus di dalam pagar, karena kalau di luar pagar ini ayam tetangga itu nggak aman, nggak bikin aman seperti itu. Cantik bukan teman-teman? Nah ini juga ada apa, bougainville ya. Buangkan baru tumbas alias beli. Ini seperti ini, ada dua warna ungu ya, ungu daunnya juga berwarna ya seperti ini. Ini apa tunasnya atau cangkokannya, sepertinya ini warnanya oranye tapi terlalu panjang, kemarin Bu Anton potong seperti itu, enggak cantik gitu, jadi Bu Anton potong. Nah ini bunga kambojanya tadi tuh ditusuk juga,
ditusuk juga sama lidi nih, tunasnya banyak toh. Ini adalah pemasukan dari Bunda Asoka Deni. Jadi tusuk seperti ini. Ditusuk nih lidinya ya di sini. Ini anaknya lumayan ini. Ini potongannya yang tadi ya teman-teman. Jadi Bu Anton iseng-iseng cuplekan seperti ini. Tancapkan di atas tanah seperti ini. Ternyata alhamdulillah tumbuh, tunasnya ada banyak. Seperti ini. Ya. Terima kasih Bunda Asoka pemasukannya. Alhamdulillah ini bunga aku hidup, senangnya hatiku. Oh. Ini kalau ini dari biji ya teman-teman, dari saudara aku. Tumbuh ada 1, 2, dan 3. Entah warnanya apa ya bunganya ya, nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini kemarin ada bunga sakura, sakura Jawa ini. Bu Anton ambil iseng-iseng taruh di polybag seperti ini. Nanti hasilnya seperti apa pasti Bu Anton ceritakan atau videokan buat teman-teman lihat ya. Oke. Oke teman-teman. Oke, kembali lagi ke si cantik ini. itu teman-teman yang di luar pagar kelihatan ya. Cantik. Ternyata ada 2 warna, ada yang ungu. Yuk, kita ke depan dulu. Ini teman-teman ya. Ternyata ada yang ada 2 warna teman-teman. Ini merah ya, merah merona atau warna bibirna. Ini ungu ini teman-teman. Ini ungunya. Ungunya ada 1 batang ya teman-teman. Nih, ternyata ini warna ungu teman-teman ini. Ya, kelihatan ya. Ini warna ungu teman-teman, bagus banget ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oke teman-teman, kiranya cukup di sini dulu video sederhana Bu Anton hari ini. Insya Allah lain waktu Bu Anton bikin video lain. Ya seperti inilah, maklum ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata ucap di dalam video Bu Anton ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, lihat. Salam sehat, salam ceria, salam super, salam sukses berjamaah. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wal hidayah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.